Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung kembali di channel Syamtub. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu afiat, panjang umur dan murah rezeki. Amin amin. Kali ini saya mau unboxing sebuah paket ya. Kebetulan datang paketnya bareng-bareng teman-teman ya, bersamaan nih ya. Tapi beda toko. Saya membeli sebuah solder untuk HP ya. Kemudian dan satu buah dudukan solder. Kita buka aja bareng-bareng ya, seperti apa bentuknya, karena saya juga penasaran ya. Oke. Untuk link pembeliannya teman-teman nanti akan saya selipkan di kolom deskripsi video ini. Ini harganya sangat murah. Untuk yang dudukan dari solder ini dudukan ya. Ini soldernya 26.000 plus ongkir gitu ya. Oke, kita buka dulu yang ini ya. Paket yang ini kita buka, bismillahirrahmanirrahim, seperti ini. Kita buka, kita unboxing ya. Seperti apa bentuk paket ini? Saya juga penasaran ya. Tujuannya saya beli ini karena dudukan yang lama sudah kurang maksimal teman-teman ya. Jadi saya beli dudukan yang baru biar tidak mudah kena tangan atau apa ya. Apalagi kalau tempatnya masih kocar-kacir ya. Jadi biar banyak anak kecil, jadi seperti itu. Untuk bungkusnya sangat rapi banget ya. Oke, kita singkirkan untuk kemasannya. Kita buka, bismillahirrahmanirrahim, seperti apa bentuk dudukannya. Seperti ini ya. Ini dudukan solder teman-teman ya. Hanya seperti ini. Berat banget ya. Sangat lumayan berat. Sesuailah dengan harga yang ditawarkan. Pasangannya seperti apa? Mungkin seperti ini ya. Gitu. Kalau kita kurang, kita tinggal longgarkan baut yang ini ya. Kita longgarkan ke atas seperti ini. Kita putar-putar lagi seperti ini. Seperti ini ya. Sudah. Daripada buat sendiri, ini harganya 26.000 ya, sudah plus dengan ongkirnya. Oke, seperti ini. Ini dudukannya, seperti itu ya. Dudukannya seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk masukin soldernya di sini. Kita buka paket yang kedua ya. Paket yang kedua ya. Yang tadi dudukannya, sekarang saya juga beli sebuah solder ya. Kita lihat harganya. Harganya 61.800 ya. 61.800 ya. Seperti itu. Kita buka plus ongkir sudah ya. Plus ongkir. Bismillahirrahmanirrahim, kita buka juga. Kita buka paket yang ini. Ini saya beli solder yang 60 watt. Seperti ini ya, teman-teman ya. Bentuknya seperti ini. Untuk kualitasnya wong ini solder biasa ya. Jadi tidak terlalu bagus. Saya beli solder ini tujuannya memang buat nyolder gitu ya. Namanya juga solder ya. Tapi saya beli ujungnya yang kecil, kita unboxing dulu aja. Bungkusnya walaupun dirusak enggak apa-apa ya. Mau rusak, mau bagus kan sudah dibeli ya. Seperti ini. Bentuk soldernya seperti ini ya. Apakah ini bisa dibuka? Bisa dibuka teman-teman ya. Ya. Bisa dibuka untuk mengganti ujungnya lah ini ya. Ini gini ya. Kalau solder seperti ini bisa dibuka ya untuk mengganti ujungnya. Pada biasanya kita dapat dengan ujungnya ya. Ujung ini bisa diganti-ganti. Kita lihat tadi. Nah, betul ya teman-teman ya. Ini. Ini dudukannya untuk membersihkan ya. Ini ya. Kita dapat 5 ujung ya. Tuh. 5 ujung. Jadi kita bisa gonta-ganti sesuaikan dengan kebutuhan yang kita inginkan ya. Ini dibuka, kemudian tutupnya ini dibuka, kemudian ini kita lepas. Kita ganti aja. Kalau ini terlalu kecil besar, ujungnya kita ganti yang lebih kecil, ada banyak ya. Dia ada dua pilihan masih. Seperti itu. Jadi solder ini memang multifungsi ya. Pada biasanya kalau solder yang seperti ini multifungsi. Ini ada pengatur suhunya ya. Bisa diputar-putar seperti ini untuk suhu panasnya ya. Seperti ini diputar. Kita ganti dulu ujungnya ya. Kita ganti yang lebih kecil. Pada biasanya kalau
solder untuk HP kan kecil banget, minimal seperti ini ujungnya. Jadi kita pasang seperti ini, kita kembalikan asal. Mohon maaf, terbalik ya teman ya. Seperti ini ya. Sudah, gini aja. Seperti ini aja sudah berganti banget ya. Tuh, ujungnya. Oke, kemudian kita tinggal letakkan di sini seperti ini. Di dudukan soldernya. Agar tidak mudah disentuh anak kecil atau apa yang sering lalu-lalang ya di dekat kita, seandainya kita melakukan penyolderan ya, seperti itu. Sekarang kita uji coba ya, bagaimana kinerja dari solder ini ya. Jadi mungkin bagi pemula mungkin tidak tahu cara kerjanya seperti apa. Ini ada pengatur suhunya teman-teman ya, itu ya, ada pengatur suhu. Kita bisa memilih suhunya dari suhu minimal 200, 250 sampai ke 450 ya, itu ya. Itu 200, kalau kita putar terus 250 gitu ya, 300, 350, 400, kalau yang paling full 450 derajat Celcius ya. Di tengah ada logo Celciusnya. Oke, kita coba ya. Kita coba, kita tancapkan dulu. Kita tancapkan solder ini ke steker ya, seperti ini. Pasti ada indikator pengatur suhunya di sini ya, tuh. Sudah indikatornya sudah hidup. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan. Seandainya kita ingin panas banget, kita boleh fullkan seperti ini. Sesuaikan dengan keinginan kita masing-masing ya. Ya. Oke, seperti itu. Boleh diputar-putar ya, seperti ini. Sesuai selera kita ya. Jadi seperti ini, saya akan fullkan. Seperti ini, kita tunggu sampai panas ya. Kita coba ya, kayaknya sudah panas ya. Kita coba seperti ini. Bagaimana hasilnya? Seperti itu ya teman-teman ya. Solder 60 watt. Seperti ini cara kinerjanya, lumayan stabil ya. Ini kurang lama ya. Oke, seperti itu review kita hari ini. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi caranya kepanasan, kita tinggal bisa putar lagi ini. Kita bisa putar lagi ya, kita kecilin, kita besarin, sesuaikan dengan keinginan kita ya. Seperti itu ya unboxing kita kali ini. Jadi saya beli dua barang ya, dua barang, satu dudukan, kemudian satunya solder. Soldernya ini sangat sama-sama murah meriah karena sesuai dengan budget yang saya miliki, hanya minim banget. Jadi saya beli sesuai dengan kemampuan ya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa klik tombol like kemudian subscribe agar membantu channel ini terus berkembang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.